Oke, Sobat Survivor, suasana pagi di rumah Bang Ip. Jadi kita pagi ini mengangkat kayu, ini tinggal sedikit kayunya. Kalau ini memang sisa dari tajak. Jadi ini adalah tambahan nanti kalau misalnya nanti ada tambahan buat rumah. Jadi untuk ukuran 5x6 tiangnya sudah cukup. Jadi ini untuk tambahan nanti bila mana Bang Ipan ingin melanjutkan menambahkan dapur nanti atau juga bangunan-bangunan yang lainnya. Ini adalah suasana pagi di sini Sobat Survivor. Nah, ada Bang Ipan lagi main dengan si kecil. Wih, bajunya Pogba ternyata. Biu. Lepas. Hai. Bentar. Sepoye. Pemutung sepoye. Main apa? Ica main apa Ica? Sendal di mana sudah Ica? Itu. Mana? Oh, sendalnya Sarah mana? Sana. Sana mana? Kenapa di atas begitu Sarah? Aman aja. Wih, ada dinosaurus. Sama brontosaurus. Wah, jatuh. Halo. Halo. Buka marah dulu, buka marah. Buka marah. Wih. Gemes dia. Kita istirahat dari angkat kayu. Nanti kita lanjut lagi sementara menunggu tukang yang kebetulan ada urusan sedikit yang sedang dikerjakan. Ini ada masak sayur. Dapat kacang dari mana? Omegi antar kemarin. Mantap jiwa. Minang enggak goreng telur, Minang. Nanti sebentar ya. Oh, sudah sarapan. Telurnya masih ada ya? Minang mau sayur apa nanti malam? Kita cari sayur. Telur masih ada kan ya? Si aman. Wih, ada ular. Ularnya. Oh, yang dari kerupuk kemarin itu ya? Itu hadiahnya, bukan? Oh, gitu. Masak-masak. Monca, cuci piring. Sendalnya dipakai anak? Sendalnya mana dipakai dulu? Itu mana main sendalnya? Ini enggak pakai sendal, becek Ica? Sama aja. Ica pakai sendalnya yuk. Mana sendalnya? Sarah kemana? Oh, cari sendalnya mungkin ya. Menghilang lah dia. Oh, sendalnya di sana. Sarah sendalnya ketinggalan di sana. Hanya ditinggal. Hai, ular di bawah. Mak, ular di bawah binasaur. Terima kasih.
Cantik rambut, awas kena parang mamanya ya, hati-hati ya. Waduh. Dua aja bang, biar aku angkat satu bang. Nah. Berat yang bawa ini soalnya, cuma masih dasar. Bawa dia itu. Tapi kayaknya paling suka ubi jalar kayaknya. Iya. Enak kan? Ubi jalar kan? Bisa tahan lama. Tapi ada kan jual di sini ya?
Siap. Itu naik mobil om itu. Mak,
hati-hati ya, adek-adek. Lelah. Sobat survivor, kerjaan masih panjang, tapi kita kerjakan secara gotong royong. Pekerjaan melelahkan bisa menjadi lebih ringan, sobat survivor. Nah. Oke, sobat survivor, kita lanjut untuk angkut. Sementara ibu-ibu masak, ada yang masak, ada yang angkat kayu. Luar biasa. Kalau soal angkat-mengangkat, Bang La ini gak diragukan. Tiga papan sekaligus, dan bukan papan sembarang. Papan yang masih basah. Luar biasa. Berat. Tadi Minang belum menjawab, pengen makan sayur apa nanti malam. Ternyata biasanya itu emang masaknya buat pagi sama buat malam aja ya. Siang itu makan snack gitu ya, makan buah gitu ya Minang ya. Hah? Ayam, oh ayam aja. Ya udahlah, kita cari ayam nanti ya. Ada yang jalan tadi tuh, mau kah kita tangkap? Nanti kita digas orangnya. Dia maunya ayam katanya. Oh, ayam kampung, gak enak. Apalagi masih hidup ya. Gak enak kalau masih hidup, kalau sudah dipotong baru enak. Kalau sudah masuk grup, gak ada cerita tuh. Iya kak. Sudah masuk kuali pasti enak sudah ya. Monca ngapain Monca? Halo. Oh, lagi jagain adek. Hah? Ah, apa? Wuih, mainannya pisau cuy. Naluri berburunya itu sejak dari bayi, sobat survivor. Enak banget ini. Ini namanya sayur mie apa nih? Mie kacang panjang ya? Ala Ibu Sagam. Luar biasa Ibu Sagam. Ini gak salah ini. Wah, ini mah saya gak ikut-ikut. Ini legend. Empat papan sekaligus. Waduh, luar biasa. Jadi jangan ragukan kemampuannya lah ini. Empat papan sekaligus. Yang tadinya tiga, paling banyak sekarang ditambah lagi. Lima cuy. Lima papan sekaligus. Luar biasa lah. Saya bahkan cuma bisa dua. Hati-hatilah. Luar biasa lah. Lima papan sekaligus. Minang sampai terkagum-kagum melihat kekuatan Sila. Ini adalah menu kita, menu makan siangnya keluarga Bang Ipan hari ini. Mie campur kacang panjang, enak tenan. Mengelahkan sekali. Hati-hati bro, hati-hati. Bang Ipan dengan kekuatan supernya
3 papan. Luar biasa. Hampir selesai. Sedikit lagi. Dahsyat. Oke, bisa istirahat dulu. Alu sahing dona artinya apa? Alu sahing dona, ah? Kecil. Apa itu kecil? Badannya Sarah kecil, ah? Badan. Badannya Sarah? Bukan. Jadi siapa? Gak mengerti lah bahasanya. Oke, istirahat dulu. Istirahat dulu. Wis, mau sekalian 10 kah? Luar biasa. 5 papan basah loh ya. Kira-kira satu papan itu 15 kilo. Luar biasa. Lah ini, itu kayaknya sekitar 60 kilo tadi, Bro ya. Sekitaran cuman 40 aja. Oi, 40. Angkatnya seperti berat 40 aja ya. Emanglah hebat lah. Terbaik. Enggak diragukan kekuatannya ya. Sesuai juga. Tidak. Sesuai juga makannya ya? Sesuai juga. Sesuai makan. Sesuai jodoh sesuai juga ya? Sesuai jodoh juga ya? Sesuai jodoh. Iya. Itu aja. Ini enggak ragu Helen dapat lah nih ya. Luar biasa lah. Jangan sia-sia. Selain pandai angkat berat juga, katanya pandai berburu juga ya? Pandai memang. Oh, luar biasa. Pandai mancing juga ya? Pandai. Mancing apa? Berburu ikan. Mancing labi. Oh, labi. Itu. Mancing ikan. Mancing ikan. Mancing yang lain? Jadi juga. Jadi juga. Luar biasa lah. Oke, Sobat Survivor. Ini kayu semakin menumpuk. Ini bekas kayu ini di pundak ini. Saksi bisu. Dan ini juga nih. Nah. Tapi memang masih bisa. Woi. Bisa lah hari ini selesai. Tunggu kayu, tunggu balok juga nih. Oh ya, balok lagi ya. Ini masih diangkut dari sana sih. Masih ada kesempatan. Masih bisa ya. Aja baru berapa. Mau habis sudah nih. Ini pun hemat-hemat. Berapa kali sudah kita anu papan baru jam 9. Iya. Nah. Tetap juga habis dia datang baloknya nanti. Tetap habis juga. Luar biasa. Oke, Sobat Survivor, ikuti terus cerita kami. Semoga hari ini, besok kayaknya sudah pasti pemasangan atap ya. Kalau hari ini mungkin kasau dulu, karena kasaunya ini agak terlambat, sore baru datang. Semoga sorenya nggak terlalu malam. Kalaupun besok ya, dua-duanya bisa selesai. Harapannya juga ada progres hari ini ya, Bro ya. Iya. Ada progres lah, minimal mungkin apa namanya? Teras ya? Terasnya. Oke, baik Sobat Survivor, demikian video kita. Tetap support Asian Survivor.